Akhirnya teh kita pulang juga. Seneng euy. Nanti teh kita langsung main bersama ya. Mondi punya ide. Itu baru asik. Tapi kids, ngomong-ngomong, kita mau main di mana ya? Yah, kita sudah sampai rumah. Akhirnya kids teh sampai juga. Mondi juga mau pulang dulu. Nanti kids kalau sudah selesai, segera jemput Mondi ya. Oke, kalau begitu mah sampai jumpa nanti ya Mondi. Dah. Dadah Kit. Dah Mondi. Ah. Assalamualaikum. Kit pulang. Capek pisan euy. Tasnya taruhin dulu ah. Ternyata Kit saya sudah pulang. Ayo sana ganti baju, terus makan ya. Ma, Kiste lapar pisan, ey. Kids makan dulunya. Mama sudah siapkan tuh makanan di meja makan, makanan kesukaan kamu. Iya, Ma. Terima kasih ya, tuh. Aduh, berantakan sekali. Wah, kelihatannya teh enak pisan, eh. Selamat makan. Minum dulu ah. Alhamdulillah. Ya, kids teh sudah kenyang. Saatnya teh kids main sama Mondi. Na 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 na. Hah? Kids, kamu mau kemana? Itu makanan kamu teh belum dihabiskan. Buku-buku kamu juga di ruang tamu tuh dirapihkan atuh. Berantakan sekali. Kalau dilihat orang teh nggak enak, Kids. Kan nggak rapi. Ah, si Mama. Kids mah mau main dulu mah. Nanti aja tuh beresinnya. Nggak boleh begitu, Kids. Pokoknya Mama teh nggak mau tahu. Pokoknya kamu teh harus membereskan buku-buku dan tas kamu di ruang tamu sekarang. Taruh sini, ini. Ya. Nah, sekarang teh sudah beres, euy. Dan bersih pula. Saatnya kids main sama Mondi. Sebaiknya teh pelan-pelan aja tuh. Nanti mah mama bisa dengar. Ya. Hah? Mama? Kids, kamu teh mau kemana? Kids mah mau main sama Mondi. Gak boleh, ini hari masih panas, Kids. Kamu teh baru pulang sekolah. Sebaiknya kamu tidur siang dulu. Pokoknya kamu teh gak boleh main. Sudah sana ke kamar, Mama teh mau beresin dapur dulu. Mama teh jahat. Mama teh kejam, seperti ibu tiri. Mama teh jahat, Mama teh kejam. Wes, gampang toh. Kit kok ngomong kasar begitu ya? Pokoknya mah, kids mau main. Kids, maafin mama. Kids mau pergi. Kids.
Tunggu. Tunggu toh. Kumah capek tenan iki. Ono apa toh Kit? Kok nangis dan marah-marah? Kisma benci sama mama. Mama banyak aturan. Mama kejam. Mama seperti ibu tiri. Ngelarang ini, ngelarang itu. Wes, gampang toh. Kit tenang dan sabar yo. Ojo ngomong kasar karo wong tuwa. Kan ora apik toh. Tapi Kisma masih kesel. Yo wes, agar pikiranmu tenang, piye kalau kita mancing wae? Ayo. Ayo atuh. Kuma teh pernah kesel sama mama? Kalau aku gak pernah kesel sama ibu. Apa? Memangnya teh ibunya Kuma gak cerewet, gak banyak aturan, gak pernah marah-marah? Kalau ibu memberi aturan, pasti demi kebaikan kita sebagai anaknya, Kit. Kit, piye kalau kita mengunjungi ibu Kuma, sopo ngerti? Pikiran Kit bisa berubah. Maaf Kuma, Kit teh tidak bisa. Kit mau menenangkan diri dulu di sini. Apa Kit yakin? Iya, lagian Kit teh belum dapat ikan dari tadi. Yen ngono, aku pergi dhisik yo. Kit ora popo, tak tinggal sendiri. Aku pergi yo. Iya, hati-hati Kuma. Tunggu dulu, bukannya teh ibu Kuma sudah meninggal? Terus Kuma teh mau ketemu siapa ya? Kids ikutin ah. Ibu, Kuma datang. Ibu, aku kurang ngerti kenapa aku harus kehilangan ibu. Sedangkan teman-teman yang masih punya ibu suka bertengkar dan tidak taat dengan ibunya. Aku kangen karo ibu. Ibu, coba andai ibu masih ada. Aku pasti sayang dengan ibu. Takkan pernah ku lupa kasihmu ibu. Bagai pelita di malam yang gelap. Walaupun kini telah tiada, namamu abadi di hati. Mama, maafin Kids ya. Kids ma memang bandel. Akhirnya. Maafin Kids ya Kuma. Kuma, terima kasih. Kuma teh sudah nyadarin Kids. Kids mah memang anak yang durhaka sama orang tua. Alhamdulillah yen Kids wis sadar. Ibu
adalah orang yang sangat baik dan ikhlas berkorban demi kita. Selagi Ibu Kit masih ada, jangan kecewakan beliau ya. Iya Kuma, Kids teh sadar. Nanti Kids mau minta maaf sama Mama Kids. Kuma mau nemenin Kids kan? Wes gampang toh, pasti aku temenin Kit. Ayo berangkat, nunggu apa maneh toh? Aduh, Kids. Aduh, Kids, akhirnya kamu teh pulang juga, Nak. Mama teh khawatir dari tadi. Mama, maafin Kids ya. Kids mah salah karena kasar dan tidak nurut sama Mama. Kids enggak mau durhaka sama Mama. Maafin Kids ya. Sekarang Mama teh udah tenang, kamunya sudah pulang. Kids sudah sadar telah melakukan kesalahan. Mama, maafin Kids ya. Iya, Nak. Mama teh sudah maafin kamu. Mama juga minta maaf ya. Mungkin tadi teh Mama berlebihan. Tapi semua yang Mama lakukan tadi, itu teh demi kebaikan kamu. Kids janji bakal nurut dan gak bakal bantah Mama lagi. Iya, Kids sayang Mama. Iya, Nak. Iya, sayang. Iya. Alhamdulillah, wis dadi apik kabeh. Happy.